Kamari penuh hall pecum. Tapi Allah Ta'ala dia tak ada kira duduk depan ke duduk belakang, orang kunafak ke tak ada kunafak, dia tak ada kira. Semua manusia yang dia buat ada pekdah belakang. Cuma pekdah sikit banyak pandai cerdik setakat mana duduk di atas orang tu. Sebab tak, sebab itulah kita orang Islam kena berasa percaya, berasa redha Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Dengan kita tak biasa minta. Kita tak biasa minta dengan Allah nak jadi orang Islam. Bahkan kita nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Cuba kita buat soalan pasal ini. Gambar juga ni. Biasa angkat tangan bila dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Eh, kita nak jadi manusia Tuhan. Tak. Allah Ta'ala dia takdir siap-siap dah. Apatah lagi kita tak biasa akak tangi, ya Allah, jadikanlah aku orang Islam, mati dalam Islam, tak biasa juga. Tapi Allah Ta'ala sengaja pilih kita jadi orang Islam. Ayat 115 sampai 118 akhir surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala tanya, walaupun baca dah hurai dah sikit-sikit ayat 115. Allah Ta'ala tanya manusia semua, utama sekali tanya orang kafir dengan sebab ayat-ayat belum pada ni hubungnya dengan orang kafir, tapi umumnya tanya manusia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Terjemuh bahasa mudah-mudah. Hei manusia, munduk seko katanya aku buatmu sia-sia tak ada pedah ke lagu mana. Wa annakum ilaina la turja'un. Patu munduk seko katanya mung tak klik kembali kepada kami. Gitu. Jadi orang yang ada iman dalam hidup dia, dia akan jawab betul ayat ni. Dia akan jawab katanya, ya Allah, mung buat aku ni bukan sia-sia. Tapi orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa hidup atas muka dunia, dia jawab tak kena. Bukan dia tak pandai nak jawab dah, tapi dia jawab tak kena dengan ayat ni. Sebab boleh jadi dia skor katanya dia tak pakar hidup di atas muka dunia, ataupun dia hidup boleh jadi Tuhan tak kira apa kan dengan dia. Saya misal mudah-mudah ni nak wig gambar ni, nak wig nampak. Baliknya kita duduk dalam tempat mesyuarat besar-besar. Orang yang penting-penting ni orang duduk depan tu. 2-3 baris, 4-5 baris. Orang penting tu. Orang yang duduk terek mula-mula ataupun orang duduk taweti ni. Orang tu orang penting-penting lah tu. Orang tamadar tak boleh naik duduk taweti. Tapi orang duduk di belakang-belakang ni. Kadang-kadang nak penuh kisi ya. Mudah nak buka gambar. Tah, tengok oh orang penuh weh. Orang duduk di belakang-belakang. Kadang-kadang dia berasa katanya dia ni dijepuk masuk, bukan penting sangat ni. Tapi untuk nak jadi molek penuh bilik mesyuarat, orang nak damlinkan mesyuarat ke samina ke apa, berasa tergemar. Oh tengok orang ramai dia penuh hall pecum. Tapi Allah Ta'ala dia tak ada kira duduk depan ke duduk belakang, orang kunafak ke tak ada kunafak, dia tak ada kira. Semua manusia yang dia buat ada pekdah belakang. Cuma pekdah sikit banyak pandai cerdik setakat mana duduk di atas orang tu. Sebab tak, sebab itulah kita orang Islam kena berasa percaya, berasa redha Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Dengan kita tak biasa minta. Kita tak biasa minta dengan Allah nak jadi orang Islam. Bahkan kita nak jadi manusia pun kita tak biasa minta.
Cuba kita buat soalan pasal gambar juga ni. Besok akak tangi bila dengan Tuhan? Tuhan. Eh, kita nak jadi manusia Tuhan. Tak. Allah Ta'ala dia takdir siap-siap dah. Apatah lagi, kita tak biasa akak tangi. Ya Allah, berjadikanlah aku orang Islam, mati dalam Islam. Tak biasa juga. Tapi Allah Ta'ala sengaja pilih kita jadi orang Islam. Hak ni lah kita kena buat semua job besar. Yang Allah tanya di sini, mung dek seka katanya aku buat mung sia-sia ke lagu mana, hei manusia. Lepas mung tak klik kepada aku, mung tak kembali kepada aku. Semua tiap-tiap orang penting dan kena klik kepada Allah Ta'ala belakang. Sebab itulah, kita hidup atas muka dunia ni, tak ada kira tamada kau, penting kau, jadi ketua kau, jadi rakyat kau, semua adalah penting mengikut kebolehan, kepandaian, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi tiap-tiap orang. Apatah lagi orang yang Allah Ta'ala pilih. Pilih hidup dia sebagai orang yang berjasa, orang yang berkebolehan, khunafab, tinggi benar hidup dia. Allah ni lah, kita semua orang Islam kena pakat-pakat pergi situ belakang. Rengma yang Allah Ta'ala wui kepada tiap-tiap orang memang ia tak sama. Bijak pandai tu hewi tak sama. Tapi semua gi kepada, tuju kepada matlamat tu lah belakang. Pakat nak gi ke syurga. Kita ni kena kembali kepada Allah. Tempat duduk kita iaitunya syurga. Yang Allah sedia kepada orang-orang yang hanya ada iman dan bertakwa kepada Allah. Lepas tu orang yang bertakwa kepada Allah, cerak dah ya orang yang beramal soleh. Nah, ya kakah-kakah penting hok nak jadi syarat rukun nak masuk, nak masuk syurga ni, ya kena ada iman, kena ada amal soleh, kena bertakwa. Apa tu hok lain lagi jadi tua perkop samkan, iaitu kena berakhlak mulia, kena baik zahir batin, kena berjasa kepada manusia. Nah, kena baik muamalah sesama manusia pun molek. Ini semua tu adalah benar-benar yang boleh membawa kita pergi kepada syurga. Allah pun ayat dalam ayat 116 pula. Fata'alallahul malikul haqq. Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Allah, cuba kita gambar eh. Semua alam yang Allah buat ni, dialah mentadbir. Pentadbir iaitu pu barihan catkan semua tiap-tiap kara walaupun sumuk sekor Allah Ta'ala jadi tua dia. Benda hak kecil hak kita tak nampak dengan mata kita pun Allah Ta'ala ada cara kepada dia. Apatah lagi benda besar. Tuhai raya di dalam ayat la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit-langit dan bumi adalah lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia lagi tu hecara rezeki dia, hidup dia, nasib dia, semua tu hecara belaka. Lepas tu tak pandai kau nak berihan. Kali kita buat soalan saja ni, tu tak pandai kau nak berihan bitai matahari, bulan, langit. Ui, pinpain midai. Allah lah yang menjadi raja al-malikul haq, iaitunya yang apa, yang menjadi raja setinggi-tinggi raja. Masya Allah. Nah. La ilaha illahu rabbul arshil karim. Lagi yang tetap benar, iaitunya al-haq sani, tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Ini adalah puji-puji yang Allah Ta'ala raya hadiri dia sendiri. Maka apabila kita baca ayat ni, kita kena gambar dengan sepenuh hati kita, redha dengan sepenuh hati kita bahawa itulah Allah. Tak ada dah Tuhan lain. Jangan kita syirik dengan Allah Ta'ala walaupun sikit. Sifat kamaliat, iaitunya sifat kemuliaan, kesempurnaan, duduk pada Allah Ta'ala belakang. Sifat yang kurang, yang tak munasabah, tak layak, tidak ada bagi Allah Ta'ala. Allah tak buta, Allah tak apa, Allah tak lemah.
dak belaka benda hok pasang kurang tu tak ada pada Allah Taala, tapi hok sempurna, hok molek, hok tinggi, hok mulia, hok gagah perkasa duduk di Allah Taala belaka. Sebab itulah Allah ya raya huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Yalah tu dia duk royak sifat dia hak dia sendiri belakang. Alhamdulillah ni Allah yang mempunyai ketinggian kebesaran, lepas tu balang dia masya-Allah iaitu nya arasy. Ada setengah ayat al-arsyul karim al-arsyul azim ada belakang. Arasy yang sangat besar, arasylah yang menjadi makhluk yang paling besar sekali. Masya-Allah. Lepas tu Tuhan royak di dalam ayat wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari hancur sumur segala langit bumi. Pada hari itu iaitu hari kiamat, malaikat ni lapan malaikat duduk pikul arasy Allah Taala. Hang ni kita jangan duk mikir pasal bodoh-bodoh katanya supa ngau duk pikul barang, pikul mayat. Dak jangan. Jangan duk gambar macam tu. Akidah tak betul kalau sekiranya duk gambar katanya Allah Taala duduk atas balang supa ngau raja duk pikul jalan kongkeh raja duk atas kisi atas apa? Atas musung. Jangan. Berpegang macam tu syirik, jadi kafir pula tu. Akidah yang tak betul. Sebab tu kita pakai serah kepada Allah. Arasnya macam mana wallahu alam, kita tak tahu. Kita akan boleh kita tengok sikit lagi di akhirat jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang duduk di sebelah kanan. Artinya orang akan duduk di dalam syurga, akan boleh tengok sikit lagi. Syurga-syurga pun berada di aras tu lah. Dia kelilingi arasy. Benda-benda pasal ni benda tak gambar dalam otak kita. Jangan hidup gi royak katanya arasy pasal itu, khisi pasal itu, Tuhan ada pasal itu. Jangan. Baca qul huwallahu wiknul. We betul baca walam yakul lahu kufuwan ahad. We betul. Insya-Allah betul lah akidah orang-orang Islam semua. Tak ada kira ngaji salaf, ngaji khalaf, ngaji yang kitab mana, tok guru mana, hurai pun ya kena belaka. Sebab apa? Matatan dia akan yang ada di dalam Quran. Hak Nabi raya pun matatan dia akan. Tak ada kena khilaf. Ha akidah tak ada khilaf. Hak khilafnya ha fekoh. Fekoh sebab apa? Mung pehel lagu tu aku pehel lagu ni. Tapi akidah tak ada kena raya katanya mung pehel lagu tu aku pehel lagu ni. So belaka. Tu akidah. Aqidah adalah pegangnya orang-orang Islam. Aqidah artinya ikat teh. Nah, artinya ikat nak jadi kemah orang Islam tu. Tak ada gonya dah. Uqdah. Uqdah ni artinya sipu. Sebab tu orang apa ni? Tuhan raya dalam Quran wahdul uqdatam min lisani. Ketika Nabi Musa dia doa tu, wahdul uqdah mengukakanlah sipu yang ada di lidah aku. Sebab Nabi Musa dia kecek lidah dia pasal belit-belit kecek tak butir. Hajalah tu akidah artinya ikat teh. Siapa yang ikat tak betul tak kena, maka terlucuklah akidah dia. Alhamdulillah. Kita pergi lagi dua ayat akhir, iaitu nya wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi. Dan siapa, sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah. Ini orang syirik. Pas pedah gapo? Kita duk berimeh dengan Allah, tapi kita duk ada lagi duk percaya kau pusu, kau kubur, kau azimat, kau wasabah. Ha tu. Sakuk situ, buat sini. Ha tu. Allah, tak ada arah. Orang-orang yang akidah dia tak betul dan gonyeh. Dia duk berasa katanya ada lagi tipeng hidup dia, tepat tupai dia selain daripada Allah. Hatu dah duk cari bomoh hatu, duk gi nengok pegang ngagu tu gani sakuk situ sakuk sini. Jalan belakang tu
Benar-benar hak tak betul belakang. Apa benar pasal ini? Hapuh tak habis atas muka dunia. Dia ada sama syirik orang duk buat. Duk percaya. Walaupun nengok orang tangis sekali pun. Tengok nasib. Nah, barang hilang. Allah, orang kita ni boya susah-susah sikit ya mula ikut siapa nak nam. Bak apa mun tak dicari dia tu. Gila. Nah. Oh, ya nengok sekali gua penuh lalu dah. Ha, jalan belakang tu orang apa pasal email dia lemuh-lemuh tak agak lalu dah pakat gih lalu. Inilah kita kena terap. Akidah jadi kemah kong dalam hidup kita. Tak gonje walaupun sikit. Syirik jangan we ada. Walaupun seluma-seluma piah-piah syirik pun jangan we ada dalam hidup kita. Dan tidak mempunyai sebarang keterangan mengenainya. Orang hak pasal duduk duk minta lagi dengan benda selain daripada Allah Taala che tu, orang tu mai mi apa cukup yun ti cantik dalam hidup. Orang gonje hidup kokek. Ime dia tu gonje seperti skeru nak luh dah. Ha tu, duk lama-lama pun cabut habis. Dengan skeru dengan nak dia jatuh habis. Itulah akidah kita orang-orang Islam kena jadi kuat, kemah, ngaji jadi sungguh. InsyaAllah kita tak ada syirik, tak ada pasal tak molek. Lepas tu hak lepas-lepas mari dah, boleh jadi ada orang nak tanya. Hak lepas-lepas mari dah lagu mana? Kita biasa duk buat ga tu, buat ga ni. Ya sami-sami dulu ni ada belakang minta maaf dah. Tak ada duk kata kepada orang hak mati dah. Ya ada belakang kita duk dengar daripada tok nenek kita duk royak dulu. Buat ga tu, buat ga ni, puja tu, buat nasi puluk semangat. Apa? Puluk kuning, buh ga tu. Ada. Kena pergi puja tok tutuk ni. Kalaulah dulu kita tahu katanya kita buat tu dengan sengaja. Tapi peluang bagi Allah Ta'ala wui kepada kita ada sama. Kena tobat. Kena tobat soy. Jalan belakang. Buat piti tu piti ni. Duk pahal katanya dengan air ni lah aku mani kereta tak terbalik dah. Setengah orang. Duk pegang ni. Hak ni pasang akidah. Pasang piah-piah. Iaitu apa? Ambil Allah Muhammad sakut dalam kereta. Kalau kita tanya, sakut dalam kereta, sakut apa? Kereta saya pun ada sakut Allah Muhammad. Setengah-setengah orang ambil Quran sebuah. Gitak dalam Quran. Gitak dalam kereta. Tujuan ke apa kalau kita tanya? Ya ada tu. Pegangnya orang-orang yang ambil Quran tak, ambil ayat kursi, ambil nama Ashabul Kahfi. Kita pun tak tahu juga. Nama Ashabul Kahfi. Kita tak apa-apa. Ia manusia tamada. Ya. Tapi dengan sebab ada orang duduk royak, duduk laula. Katanya, dia mu tepek ke ni, selamat. Selamat mu. Umuh mu tak terbakar. Orang tak naik. Tak masuk dah rumah mu, tak curi. Kereta-kereta mu tak hilang. Dia mu buat lagu ni. Semoga tu buat ke ni, mandi dengan air semaya hajat. Kadang-kadang setengah-setengah orang, Masya Allah, nak semaya hajat ni, ada lagi dah, nyetok. Apa ni? Basah yang besar-besar. Allahu Akbar. Sudah semaya, pak baca doa. Siup, puh. Ha, ambil. Gimana kereta? Sebab dia pergi katanya. Kereta baru beli, kena mandi. Wallahualam, kalau dia tak mandi, wasa tak kena, wasa tak kejap. Sungguh katanya, ada setengah-setengah yang Nabi buat. Buat pasal bentuk air, boleh minum, boleh makan dan sebagainya. Ada. Tapi jangan kita duk pergi pasal pelik-pelik siapa ke. Benar totih. Hak pasal hidup kita hari ini, bawa beli, go to work, go to air, kena work PT, kena work puluk, kena go to, kena go ni. Walaupun nak dalam bentuk pasal ajak tak lebar, ajak orang mari berdoa. Tapi ada setengah-setengah hak pasal duk buat, adanya unsur-unsur syirik. Jangan we ada dead card kita dalam Islam ni. Hidup kita orang Islam, jangan we ada syirik walaupun sikit. Saya raya saat ni tak? Kalaulah orang biasa duk buat dah, belum pada ni, ada syirik ke tak kena, kena tobat. Look dia, source tu, tak ada lain. Dah kita pahal, dah reti dah. Hal lepas-lepas mari dah, jangan duk ulai, duk buat lagi, jangan duk bubuh lagi dalam hati. Buat pun habis. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, we jadi cerah, jernih, betul, bersih. Cara hidup kita, hati kita, amalan kita, akidah kita. Allah nak. Masa pun nak habis dah. Ayat tak habis lagi ni.
fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Tuhan katanya, dan balas amalnya yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Ini bagi orang hok pasal syirik-syirik. Bosan dah syirik ni. Bosan-bosan sungguh. Hidup orang yang puapan dengan syirik, yang gi ikut lubang dengan aku, so. Walaupun orang itu semaya, orang itu keluar zakat. Ini, ada arah dah. Ada sebahagian orang-orang yang buat amalan syirik, duk buat amalan pasal tak betul, tak kena. Allah, minta dah. Nah, pakat-pakat, gue jadi jauh hidup kita daripada amalan-amalan yang tak betul. Saya nak sikit ya. Tak sudah juga hari ini. Tak suk juga surah. Duduk di 117 yang Allah Ta'ala akhir katanya, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. Hak ni kita kena yakin. Yakin katanya orang kafir tak berjaya. Dunia walaupun nampak jaya dia, tapi cerak akhirat dia tak berjaya. Ataupun di dunia lagi Allah Ta'ala tunjuk jelah-jelah katanya, perbuatan usaha mereka adalah tak berjaya. Allah Ta'ala tak da'wi pahala walaupun sikit. Akhirat sikit lagi akan jadi gapo apabila dia duk berasa katanya, hak dia duk buat banyak gotu gani gotu gani, Allah Ta'ala wujud jadi haba'an manthura, iaitu nya jadi abu angin yang berterbang. Hacu habis. Itulah orang-orang kafir dia berasa kejut tengok amalan hak dia duk buat. Kejut sebab kita tengok wayang katung ke. Wayang katung apabila dia takut pak, dia kacik gigi. Kacik gigi. Takut. Habislah. Sin wang, semua benda-benda hak dia duk buat, duk usaha, tak ada sekarang habuk. Ninglah. Kita pun jangan masuk di dalam, kalau kita pukul kok balik-balik Islam dah. Kita kalaulah puapan dengan benda syirik, amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Nanti tengok sesalah sikit lagi di akhirat. Oh, aku banyak semaya, banyak buat kebajikan, tapi kih gapo, buku gapo boleh hancur, boleh punuh habis. Ha, sebab syirik. Itulah, belum pada kita mati buat syirik ke habis. Amal soleh. Ni kalau dah kecek jadi kepanjang lagi masa habis dah. Insya-Allah kita sambung semula esok, walaupun undur satu ayat dalam suratul mukminun pun dah. Insya-Allah ayat 117 dan 118 untuk kita mengakhiri surah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.